Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu di Masjid Sultan Yahya dan juga pencinta ilmu di alam maya, alhamdulillah pada hari ini 2 Rabiul Awal 1445 bersama dengan 18/9/23 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin, Al-Mu'inul Mubin jilid yang kedua. Tajuk yang kita akan bincang di sini iaitulah tajuk i'tikaf. Tajuk i'tikaf. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah ana juga telah keluar satu risalah. Tajuk dianya Lailatul Qadar dan i'tikaf. Nah, ambil belakang risalah ada tu. Yang tak ada, yang duduk di alamanya boleh ambil di alamanya. Tengok di Facebook kita, tajuk dia Lailatul Qadar dan i'tikaf. Dia bila sebut i'tikaf ni biasa dikaitkan dengan Lailatul Qadar. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan dia beriktikaf sampai gaya, dan pada malam 10 akhir Ramadan itulah terdapatnya Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan tengok di kertas ni, yang ada kitab tengok kitab, yang tak ada tengok kitab tengok di kertas, cuma dia terbalik. Dia mula dengan i'tikaf dulu. Dalam kertas kita ni mula dengan Lailatul Qadar. Apa makna i'tikaf? Ma makna al-i'tikaf? Di dalam bahasa, dia panggil dari sudut lughawi. Dia kitab Arab ni dia akan sebut satu bahasa, lepas tu baru mari istilah syar'i. Istilah syarak. I'tikaf bererti tinggal bertekun pada sesuatu yang baik ke yang tak baik. Dari sudut bahasa, kalau kata i'tikaf tu mana kita duduk cokoh situ, duduk diam situ. Duduk diam di satu tempat, itu nama dia i'tikaf. Buat apa tahu? I'tikaf. Dari sudut bahasa. Kadang-kadang ada budak-budak dia goyah sama dia. Bila tengok kawan dia lamut, dia tadah, dia kata jangan duduk i'tikaf situ. Tapi oleh kerana i'tikaf ni sudah jadi istilah syar'i, tak salah kita duduk main. Dari sudut bahasa tak ada masalah, boleh buat gurau, boleh buat main, tapi dari sudut syar'i lah. Ia sudah jadi satu istilah ibadat yang dianjurkan oleh syarak. Tengok dia kata, bertekun pada sesuatu yang baik atau yang tak baik. Mana kita duduk tempat molek ke, duduk dia dalam masjid, duduk dia dalam tandas pun masuk juga dari sudut bahasa. Wa fi syar'i, dari sudut syarak. Dari sudut syarak tu mana mengikut perundangan Islamnya, kalau kata i'tikaf tu apa? Dari sudut syarak, bertekun, apa dia bertekun tu? Iaitulah duduk tetap di dalam masjid menurut cara yang tertentu. Mana kita duduk dalam masjid, masuk masjid kita duduk situ. Atas niat kita, nak duduk sekejap ke, nak duduk satu hari ke, nak duduk 10 hari, nak duduk sebulan, mengikut niat. Mengikut niat. I'tikaf adalah sunat di sebarang waktu. Dia tidak terikat bulan Ramadan je, mana-mana waktu duduk i'tikaf. Terutama sekali pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan untuk mendapat Lailatul Qadri. Itu paling tinggi darjah. Kita i'tikaf 10 hari bulan Ramadan. 10 hari penuh siang malam. Dalam firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kamu bencekramai. Mana dia main cekrama gitu ya, jangan duduk orang panggil duduk bercemburu apa ni, nak kata payah eh? Jangan duduk main hubungan dengan wanita bencekrama dah dengan perempuan sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Dia ni i'tikaf dalam masjid, balik sebentar. Lah. Orang panggil curi balik, tak ada boleh. Oh, sekejap batal i'tikaf. Jangan kacau.
Kalau i'tikaf wajib lah, i'tikaf sunat balik 4 kali sehari pun. Lain. Wala tubashiruhunna. Bahasa Quran ni bahasa indah. Kita boleh baca dalam solat, boleh baca depan kanak-kanak, boleh baca depan wanita. Mu jangan buat perhubungan dengan isteri kamu sedang kamu berada dalam masjid. Comel ayat. Kalau guna bahasa lain, bunyi lagu lain selalu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sehingga baginda wafat. Maknanya berterusan. Sejak balik sejak di Madinah, mungkin Madinah tahun yang pertama belum ada lagi Ramadan, puasa Ramadan tak wajib lagi, baru puasa hari Ashura. Tahun yang kedua barulah dia mari apa ni puasa itu fardu Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 akhir Ramadan sehingga Nabi wafat. Hadis ini muttafaqun alaih. Juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashr al-awakhir ahya al-laila wa ayqaza ahlah wa shadda mi'zarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 hari terakhir Ramadan, baginda menghidupkan malam. Mana kebanyakan malam dia tak tidur. Sama ada baca Quran, dia berzikir, dia solat. Biasanya akhir Ramadan ni Jibril datang, mudarasatul Quran, ulang kaji Quran. Satu, wa ayqaza ahlahu, dan dibangunkan ahlinya. Dia kejut, isteri-isteri dia bangun, tahajud belakang. Yang ketiga, dan dipercerupnya kain. Mana orang panggil ikat bercawak, ikat kemah dia punya kilah. Yang ni, tengok nota dia berkata, tidak mendekati isterinya. Jadi, 10 akhir Ramadan ni tak ada dah, tak dekat dengan isteri, maknanya tidak ada perhubungan. Bukan isteri dia mari. Isteri dia mari zairah waktu dia i'tikaf di masjid. Boleh. Hadis ni dalam Bukhari dan Muslim, semua ini menunjukkan bahawa kelebihan i'tikaf itu besar. Kelebihan i'tikaf itu besar. Sebab apa? Kerana dia sangat digalakkan untuk melakukannya. Tengok dalam kertas kita kata, betapa para ulama menakalkan ijma' bahawa hukumnya i'tikaf adalah sunat. Hukum asal dia sunat. I'tikaf ini tidak wajib, sunat. Bila wajib? Bila kita nazar. Nazar jadi wajib. Tidak wajib, ia hanya menjadi wajib sekiranya dinazarkan. Kata Ibnu Syihab, alangkah peliknya orang-orang muslimin yang meninggalkan i'tikaf sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sedikit pun meninggalkannya semenjak baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah. Jadi kita hok ialah tengok keadaanlah sekarang. Nak kata sibuk enggak pun. Waktu muda sibuk dengan anak kecil. Isteri seorang jaga nyanya. Nak tinggal isteri muda seorang rumah pun takut juga kawan tu. Ni waktu bertukar jadual dah ni. Nah, kita dulu zaman muda minyak apa kata? Minyak wangi dah. Ni sudah tukar mazhab ke minyak angin, betul segi i'tikaf juga ni pasal. Bawa orang belakang tu duduk isteri, kita duduk depan ni. I'tikaf. Kenapa susah sangat nak i'tikaf? Tak ada alasan sebenarnya. Lain daripada malas. Berasa tidak kuat lagi kita punya kekuatan jiwa. Walaupun i'tikaf boleh lakukan pada bila-bila masa saja, tapi terdapat galakan khusus untuk beri'tikaf pada 10 terakhir Ramadan. Jadi hadis tadi, hadis Aisyah kita dah sebut tadi, alhamdulillah. Jadi amalan i'tikaf adalah di antara ibadat yang terkumpul dalamnya banyak amalan soleh dan ketaatan. Seperti membaca Quran, solat, zikir, doa sebagainya. Tapi kena ingatlah, i'tikaf di masjid tapi tak ada juga takbiratul ihram. Itu pelik. Tujuan kita i'tikaf ni sebab kita nak awal. Orang nak azan tu kita siap dah pergi buat wudu, lepas tu masuk balik. Ni kena komat ke. Eh bang weh. Ni tidak i'tikaf lagu ni. Mari i'tikar nama dia. Dah. Kau berat ketikar. Bang lambat juga. Nah. Jadi kita kena ada dia punya SOP tertentu. Tengok di kita dia. Rukun-rukun i'tikaf. Apakah rukun i'tikaf? Yang pertama niat.
Sebagai yang telah lalu tentang hadis innamal a'malu binniyat, wajib niat fardu pada nazarnya. Kalau kita nak menazar, kita niat wajib ke ataku iktikaf 10 hari Ramadan. Jadi wajib. Ataupun apa-apa saja, bila kita dapat sesuatu, kita rasa happy, gembira, kita pun niat wajib aku ataku iktikaf 3 hari. Tak boleh keluar 3 hari atas kita nak berapa hari. Jadi kita kena niat. Tapi kalau iktikaf sunat macam sekarang, masuk je niat iktikaf, lepas tu balik, dapatlah setengah jam. Kalau maghrib dengan isya, dapat 2 jam dah. Dia boleh juga pahala. Jangan tak niat. Yang kedua, syarat yang kedua, rukun yang kedua, duduk, masuk diam dalam masjid, yang soqadan, yang dinamakan iktikaf, maknanya duduk diam. Jadi bahasa jenis mari, lelah-lelah, tak duduk pedak. Pakai keluar lalu, tak nama iktikaf lah gitu. Dia panggil meronda. Iktikaf ni kena duduk. Macam kita masuk solat dua, solat tahiyah masjid ke dua rakaat, baru dia panggil sun dengan nama iktikaf munasabah. Yang ketiga, iktikaf di dalam masjid, kerana mengikut yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan ayat yang lepas, wala tubashirun wa antum akifuna fil masajid. Nak iktikaf di dalam masjid. Zaman kita hari ni timbul lagi soalan surau Jumaat. Surau-surau besar yang telah digazet sebagai surau, sebagai ahli ibadah, boleh iktikaf atau tidak? Alhamdulillah, ada penjelasan para ulama mengatakan sekiranya surau itu telah digazet untuk wakaf, memang dia niat bina pun untuk surau, untuk solat, masih lagi ada ruang kita, untuk kita beriktikaf. Tapi kalau surau musalla, orang yang panggil balasah ke, di pejabat atau buat surau, itu tak. Dia pinjai, dia pinjai tepat kata orang. Kita kena letak sini. Di Malaysia ni banyak istilah masjid, surau Jumaat, enggak boleh lagi surau etik, masjid etikaf, banyak dia punya istilah. Jadi kalau surau etikaf, surau etikaf. Yang keempat, orang yang beretikaf, orang itu sendiri, syarat dianya Islam, berakal, suci dari hadas besar. Kena jelas tu, suci dari hadas besar. Maknanya kalau kita nak duduk iktikaf, tak ada wuduk, ada kecil, tak ada masalah. Tidak kata batal, kena bangun pergi ambil selalu. Bila kita nak solat, kita pergi ambil. Eloknya kalau bangun tidur, pergi ke tandas tu, wuduk selalu. Biar kita duduk dalam masjid ni dengan iktikaf, dia sentiasa berwuduk. Macam mana? Itu dia panggil. Jadi tidaklah sah iktikaf orang yang punya apa ni, mempunyai safah. Safah itu maknanya, mempunyai sifat, orang yang punya sifat yang bertentangan dengan salah satu sifat-sifat yang tersebut. Maknanya, lantaran tidak sahnya niat orang kafir, tidak sah niat orang yang tidak berakal, dan kehormatan tinggalnya orang yang berhadap besar dalam masjid. Jadi khilaf ulama besar mengatakan bahawa orang yang berhadap besar tidak boleh duduk dalam masjid. Jadi keluar daripada khilaf itulah. Itu dia panggil i'tikaf. Iktikaf yang dinazarkan. Ini kita dah sebut-sebut nazar-nazar tadi. Apabila dinazarkan masa yang berturut-turut, maka mestilah ia beriktikaf dalam masa yang berturut. Atas dia, dia kata wajib aku iktikaf 10 hari. 10 malam berturut-turut. 10 hari. Tak boleh keluar 10 hari. Tapi kalau dia kata wajib aku iktikaf 10 hari. Boleh ya? Kita ambil 2 hari, pagi kita balik, mari pula. Tak ada masalah. Yang penting cukup 10 hari. Tapi kalau dia kata berturut-turut, maka berturut-turutlah dia. Jadi kita jangan duduk menyusah sangat kita ni. Jangan duduk cari pasal. Waktu nak nazar tu tak mikir panjang. Mati-mati dia nazar lah ni. Kalau aku boleh ni, nak puasa sebulan lah. Setengah tu nak pergi puasa Mekah pula. Kelih-kelih pakej puasa Mekah ni pun ribu habis. Mari tanya ustaz pula. Tak ada kalau kita tukar-tukar lah puasa. Puasa masjid kita lah sini. Jangan main. Kalau niat nak puasa lain, pergi puasa Mekah tak apa. Tapi kalau niat nak puasa masjid kapur, masjid Mekah, tukar yang kapur kita, lah, tidak boleh. Standard tak sama. Dia panggil label tidak sama. Lain. Maka contohnya dia kata, aku mesti beriktikaf kerana Allah Ta'ala 10 hari berturut-turut, maka wajib.
yang sahnya sekali, maka ia menazarkan sehari. Tidak haruslah diceraikannya saat-saatnya, kerana dipahami dari kata-kata sehari itu ialah berterusan. Wajib aku iktikaf sehari. Dia mari dua jam nak sambung esok pula lah. Duduk hari ni keluar esok. Ha, baru betul. Dan tidak ia boleh keluar dari masjid kecuali untuk kepentingannya yang tak dapat tiada, yang mesti. Seperti keluar nak buang air, kecil air besar, orang tak buat dalam masjid. Atau keuzuran seperti haid ataupun nifas, orang perempuan mari haid. Ha, boleh dia keluar balik dulu, lepas tu mari pula. Tidak putus. Kalau dia niat sebulan pun tidak putus. Dia contohnya dia 20 hari, lepas tu mari haid. Ha, dia balik, cuci, mari sambung balik 10 hari. Sebab dia panggil uzur syar'i. Bukan dia nak, Allah Ta'ala hantar mari darah. Nampak saja. Benda tadi nak kawal. Atau sakit. Itu yang dia boleh balik. Kerana sakit, kerana uzur tadi. Makan minum macam mana? Contoh kalau kita kata makan dia tak ada. Dalam masjid tidak dibenarkan makan. Dia boleh dia keluar ke beranda masjid makan situ. Hai, malam ni ada orang ajak ni makan di mana-mana rumah orang tu. No, di hotel ke? No, tak lagi. Awak ingat ke saya? Tapau. Tapau ke istilah ni? Ha, buku kok mari. Jangan duduk main. Ha, kita keluar sekejap lagi makan orang ajak. Buka puasa pula di hotel besar. Dia ni trend buka puasa ni dia panggil di hotel-hotel. Ha, trend dia buka puasa di hotel. Makan banyak pula. Lepas tu terawih pun dia, lepas tu kelip. Ini kita kata tidak boleh pergi. Nak pergi ziarah orang sakit ke? Kalau ada masyarakat tertentu, itu pun ada SOP sendiri. Ini kita baca panjang lah dalam kitab iktikaf. Tuan Syekh kita ni sebut perkara-perkara yang basic saja. Tengok ni. Yang membatalkan iktikaf, apa dia? Iktikaf terbatal dengan sebab bersetubuh. Yang diterangkan oleh ayat yang lalu, dan dengan keluarnya dari masjid tanpa uzur. Dia keluar masjid tak ada uzur, saja nak pergi berjalan. Lah. Batal lah. Kau nak keluar masjid tu, nak pergi tengok bazar. Batal dia punya iktikaf. Bazar apa awak ni? Duduk iktikaf masjid, cakap bazar. Dia tujuan iktikaf tu apa? Tujuan iktikaf. Ha, tengok ni. Tengok dalam kitab, dalam risalah kita ni. Hikmah digalakkan beriktikaf, yang pertama, supaya seorang Muslim lebih terjaga dirinya daripada terlalai dan melakukan larangan Allah. Apabila berada dalam masjid, peluang untuk buat maksiat terhad. Karena itulah anak kata, kalau nak iktikaf betul-betul solid, handphone kita ni bawa handphone cak ayam je, 3310. 310 lah. Hak tak ada gambar ke apa. Bawa satu je. 310. Ha, ni dia kata lopek ku anyi pun mampu anyi. Ha, jadi mainnya tu. Oi, kalau dia main gambar-gambar ni, mata tengok tu, mata tengok ni, punuh iktikaf. Setengah orang tu nak pergi iktikaf, tiga handphone dia bawa. Apa, takut mampu betul dia. Kata ni nak pergi iktikaf, kau nak pergi duduk wasapi. Ha, jadi banyak lari kita lagi ni. Dia kata ada juga sebenarnya faedahnya, bawa telefon biasa ni pun. Sebab kita nak tengok kuliah, tak? Nak dengar ceramah. Pandai-pandai jaga dirilah. Kalau kita boleh jaga, boleh kawal, fabiha wa ni'mat. Kalau kata tak boleh kawal, 3310 yang bawa. Sebab apa? Sebab nak dengar khabar, takut ada masyarakat rumah, tak ada emergensi. Jadi kita nak dengar juga cerita. Itulah cerita kita. Jadi duduk dalam masjid, peluang maksiat tak ada. Masa itulah kita kata tak boleh pergi ke bazar dah dianya. Hari etik kan pergi bazar apa, cari penyakit situ. Yang kedua, supaya mudah dan dekat dengan ibadat-ibadat ketaatan. Banyaklah dalam masjid ni kita boleh etikaf, kita boleh baca Quran. Sekurang-kurangnya 10 hari itu dah 3 kali khotam. Ha, mana aku? Celik mata punya 3 kali khotam Quran. Eh, tak ada kerja dah kita ni. Nak tak pergi mana dah duduk masjid ni. Tak kena tidur juga. Tidur lagi banyak. Tidur sikit-sikit sudah. Ha, orang terawih bangun. Yang kedua, yang ketiga, mengharapkan supaya bertemu dengan Lailatul Qadr. Kerana ia hanya berlaku pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi kita, itu di antara kelebihannya kita beriktikaf digalakkan sangat pada bulan Ramadan, kita kata alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada tajuk terakhir dalam bab puasa ni, kata terakhir tentang Lailatul Qadar. Kata terakhir tentang Lailatul Qadar. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar.
Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Mana awal permulaan. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Turun padanya pada mereka dan ruh, ruh itu Jibril, dengan keizinan Tuhan mereka dari tiap-tiap perkara. Sebab itu nama dia Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Sebab apa Lailatul Qadar? Kita tengok di dalam syarah nanti insyaAllah. Sejahteralah ia hingga terbit fajar. Surah ni satu surah, satu ayat. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala dalam Al-Muwatta. Kitab Imam Malik nama dia Al-Muwatta. Comel kitab ni. Jarang. Okey, dia Malaysia ni ngaji kitab Muwatta. Nah, kalau ada pun orang duduk di bahagian-bahagian orang pengajian apa ni, ilmu hadis lah dia baca. Tapi kalau kata nak ngajar di kuliah di masjid, dia rasa, tak jumpa hari ni. Kalau di Madinah memang masyhur. Sebab Imam Malik ni Imam Darul Hijrah. Imam Madinah dia ni. Imam Syafi'i pun mengembara dari Mekah ke Madinah sebab nak ngapa kita Al-Muwatta. Muwatta Imam Malik. Kata Imam Malik, aku telah mendengar orang yang aku percayai mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperlihatkan a'marul umam. Tengok dia punya bahasa campur Melayu Arab. Ura a'mar umam, Rasulullah diperlihatkan, dinyatakan umur umat-umat itu dahulu. Ha, jadi kecak Arab dah tu deh. Tengok terjemah dia. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu telah diperlihatkan pada beliau umur umat-umat yang terdahulu panjang-panjang. Umat Nabi Nuh 1000 tahun, orang itu beratus tahun. Lalu baginda seakan-akan menyesali singkatnya umur umatnya, bahawa amal mereka tidaklah sampai sebanyak amalan umat-umat yang lain lantaran panjangnya umur mereka. Maka Allah Ta'ala pun mengurniakan Lailatul Qadri 83 tahun 4 bulan 3 bulan lebih kalau kita beramal pada malam itu. Dan dijadikannya lebih baik dari 1000 bulan, iaitu 83 tahun 4 bulan. Setakatnya kita hidup ni, setakat hidup ni, agak-agak berapa kali dah jumpa Lailatul Qadar? Lama-lama. Mudah-mudah ni baru jumpa. Kita tengok di masjid kita ni, setiap tahun hotel dia. Hotel Quran. Berapa tahun dah program hotel ni? Zaman tak ada, zaman warna putih lagi. Ya, warna hitam lagi rambut dah. Lalu ni putih habis dah. Maknanya kita tak lah 20 tahun dah kita Lailatul Qadar. Berapa tahun jadi umur kita? 830, 1900 tahun. Nabi Nuh pun kalah. Mana panjang umur kita lagi? Nah, itu dia panggil gandaan pahala tu cepat. Kata Al-Hafiz Al-Qadi Abu Bakar, itu adalah kelimpahan kurniaan dari Allah yang telah dikurniakannya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, limpahan kurnia yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang lain, tidak ada bandingannya dan tidak dapat dipadani dengan sebarang kesyukuran. Kita kata alhamdulillah. Maksudnya Allah sebab apa? Sebab Allah Taala nak tahqiq, nak merealisasikan satu kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhiruna sabiquna yaumil qiyamah. Nabi kata kita ni umat terakhir keluar ke dunia, tapi cepat orang yang terawal di akhirat untuk sampai ke syurga. Nah, maka dia panggil tarah VIP. Okey, VIP ni masuk lambat. Tak, keluar cepat. Nah, jadi kita di akhirat esok lagu itulah. Keluar ke dunia lambat, tapi di akhirat kita awal. Maka nak mengatasi umat-umat dulu, Allah Ta'ala gandakan kita dengan Lailatul Qadri. Alhamdulillah. Firman Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Yakni beramal dalam pada malam itu lebih baik dari amalan 1000 bulan yang tidak ada dalamnya Lailatul Qadar. Jadi jelas pada kita. Apakah makna Al-Qadar?
Dia ada dua makna. Satu dia panggil Lailatul Qadri. Ada satu lagi Al-Qadar. Inna khalaqnahu biqadar. Al-Qadar dengan makna takdir. Kalau kata kalau malam Lailatul Qadri, Al-Qadri makna apa? Ha, tengok. Tengok di bawah tu. Mereka, yakni mereka para ulama tidak sekata tentang makna Al-Qadri. Ada yang mengatakan, tulis. Nombor satu, Al-Qadri dengan makna keutamaan, kebesaran. Dengan makna kebesaran. Tengok dalam dalam risalah kita tu ada. Al-Qadri diambil daripada takdir dengan makna malam itu malam yang besar kedudukannya. Satu. Sebab apa? Sebab gandaan dia 1,000 bulan. Kenapa tak besar? Ha, dua. Itu nombor. Kerana firman Allah Ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka, orang kafir, tidak membesarkan Allah Ta'ala dengan sepatutnya. Surah Al-An'am 92. Jadi bererti bahawa malam itu mempunyai kebesaran kerana di dalamnya diturunkan Quran dan para malaikat. Dan di dalamnya diturunnya berkat, rahmat dan keampunan. Itu satu. Ataupun bahawa orang yang menghidupkan malam itu orang yang dapat kebesaran kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Siapa nak dapat kedudukan besar, berdirilah pada malam Lailatul Qadar. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, Al-Qadar dengan makna ra berbaris di atas. Al-Qadar. 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 Dengan makna takdir. Takdir. Sebab apa? Kerana malam Lailatul Qadri telah ditakdirkan hukum untuk setahun. Dia panggil malam takdir untuk setahun. Rekod. Malam tukar rekod, tukar buku, malam tu. Malam tu. Jadi kita kata, tengok firman Allah Ta'ala dalam surah Ad-Dukhan, fiha yufraqu kulli amrin hakim. Pada malamnya diterangkan, diputuskan semua perkara untuk setahun. Maknanya malam Lailatul Qadar, malaikat menerima rekod kita setahun pada malam itu. Malaikat baca laporan, hai, hai Mamak bin Doloh tu nak mati dah dia. Malaikat pun tengok, nampak galak lagi. Kita tak tahu ni galak. Malaikat tahu dah. Dia duduk, dia panggil countdown kat istilah ni. Duduk bila hari, berapa hari nak mati. Jadi ayat ni, Ibnu Katsir kata, salah mereka yang baca pada malam Nisfu Sya'ban. Kita baca malam Nisfu Sya'ban, baca doa ni. Fiha yufraku kullu amr hakim. Khata, Ibnu Katsir kata. Siapa dia baca malam Nisfu Sya'ban, faqad ab'adan naj'ah, orang ni salah tempat. Ayat ni untuk Lailatul Qadar, bukan malam Nisfu Sya'ban. Sebab itulah kita banyak kali dah maklum kepada ustaz-ustaz kita, kata betul lah doa kita tu. Nak baca malam Nisfu Sya'ban baca, tapi jangan baca lah malam Lailatul Qadar, salah tempat. Ibnu Katsir tegur. Jadi manusia ni gitulah. Dia kata dah kita baca sok modoh ke baca. Maknanya payuhlah nak berubah. Suasana nak berubah tu sukar. Baik, kita bincang tajuk kita. Macam mana kita nak tahu malam Lailatul Qadar tu bila? Bila? Satu lagi tulis. Pengarah kita nak tulis. Satu lagi Al-Qadar dengan makna ad-diq. Makna diq, makna sempit bumi. Tulis. Sempit bumi. Sebab malam tu malaikat turun dari langit, boleh katakan penuh bumi ni dengan malaikat. Kita yang tak nampak. Kita tak nampak. Malaikat nampak kita, kita tak nampak dia. Bagaimana menentukan malam Lailatul Qadri? Al-Imamul Hafiz Ibn Hajar telah menyebutkan pendapat yang banyak dalam perkara ini sehingga berjumlah 46 pendapat. Jumpa cahaya ke tak lah, 46 pendapat. Bila Lailatul Qadar? Itu dari sudut perbincangan akademik lah. Perbincangan yang kita nak buat, kita ambil sini. Setelah mengumpulkan semuanya, dia berkata, Ibnu Hajar kata, tuan-tuan buka lah, lagi-lagi tak ada Fathul Bari, syarah pada Bukhari, jumpa. Yang jelas sekali ialah pada hari ganjil, dalam 10 hari yang terakhir, maknanya daripada 21 Ramadan sehingga malam terakhir Ramadan, yang ganjil itu di antara tempat berlakunya Lailatul Qadar. Seperti dipahamkan dari hadis-hadis mengenai bab ini, dan yang lebih diharap sekali ialah pada hari ganjil yang 10
Dan yang lebih diharapkan lagi ialah hari ganjil. Yang 10 itu ialah malam 1 likur dan atau 3 likur. Baru jumpa likur. Daripada kecil lagi kita tengok. Malam 7 likur. Likur ni berapa benda likur? Mana orang tua-tua? Berapa likur? Guru bahasa Malaysia ada sini. Cikgu BM ada. Likur tu berapa? Likur tu ganjil. Malam 7 likur. Mana malam yang 7 ganjil? Mana malam 27? Mudah je kita. Dia main likur-likur. Tak lah mana aku. Kita ingat malam 7 likur. Dia malam pasal pelita. Tak? Masa nak gaya. Ni likur baru jumpa sini. Ngaji kita lama ni suka. Anak baru ni jumpa dengan pakar bahasa. Dia suka dia kata. Dia kata ustaz ni ambil mana lah bahasa pelik-pelik jumpa. Kata kita jauh ni jumpa bagai pelik. Dan ni kita duduk mengajar kita. Simarul Jannah. Kita mengajar. Bahasa dia pelik lagi. Dia bahasa petani. Baiklah. Kita balik ke tajuk kita. Takut tak habis. Malam 1 likur. Mana malam 21. Atau 3 likur. Malam 23. Menurut dua hadis. Dari Abi Sa'id. Dan Abdullah bin Anas. Ada kondisi jumhur ulama. Maksudnya majoriti ulama. Pula lebih diharapkan. Mengatakan malam 7 likur. Malam 27. Sebab tu orang duk pergi hok ni ramai ni. Kalau Masjid Haram Mekah malam 27 lebih ramai daripada apa ni haji lagi. Tanya malam 27 go. Dah mai tarawih mana boleh? Nak pergi awal. Kalau tidak noh 2 km di Makla ni ada lagi orang semaya apa ni malam 27. Malam 7 likur ni. Tak tahu Arab ni dia pergi 27 tu je. Malam esok seluruh dah ada. Ini ingat waktu kita duduk Mekah dulu. Tak ada. Sudah buka puasa tu mayat tu pakai lopak pergi masjid lah. Dia baru boleh naik. Kata tidak, tak naik dah kita. Kompo dah mayat atas. Atas dia panggil atas tanah haram. Bukan masjid haram. Tanah haram Mekah. 20 km pun tanah haram juga. Hadis Abi Sa'id muttafaqun alih. Dan Abdullah bin Unais. Terbuka anah tadi. Abdullah bin Unais. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dari Ibnu Umar, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana mutaharriyan falyataharriha lailatan 27." Siapa dia nak cari Lailatul Qadar? Hiduplah pada malam 27. Riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Jadi kesimpulan daripada perbahasan ulama sampai 46 darjat tadi mengatakan bahawa Lailatul Qadar berpindah-pindah. Tak semesti malam 27, mungkin tahun ini 21. Tahun lepas 23, tahun lepas pula 27, dia berpindah. Kalau tidak, tak payah cerita lah, kita senang, 27 saja, senang. Malam 27, Lailatul Qadar, pakat pergi belakang. Hak pergi belakang tu, Allah Ta'ala beri taufik ya. Hak tak bagi taufik, dia tunggu colik juga. Nah, segi apa tu tu. Taufik minallah azza wa jalla. Tengok ni. Kata para ulama, hikmatnya, maka disembunyikan malam Lailatul Qadar itu adalah supaya orang yang bersungguh-sungguh mencarinya. Hanya orang yang nak akan mencari. Andainya dinyatakan terang-terang malamnya kelak, tidak berapa dihiraukan oleh orang. Sama juga. Kalau tahu malam itu, tak mari juga. Jadi Allah nak tengok siapa betul-betul nak. 10 malam, cari. Pasal itulah berbeza-beza poster orang tulis. Memburu Lailatul Qadar. Di masjid lain pula, mencari Lailatul Qadar. Majlis layak mengejar Lailatul Qadar. Kata hak sebenarnya ke, buru ke kejar ke, kita nak hidup malam Lailatul Qadar. Kita ni kalau kita hidup je malam tu dengan semaya dengan Lailatul Qadar tu dapat ganda air pahala. Kalau duduk sengih saja begitu tak dapat ke satu. Apalagi kalau buat maksiat wal iazubillah. Sebab itulah Nabi kita sebut man hurima khairaha faqad hurim. Siapa terhalang daripada rezeki mengihyakan malam Lailatul Qadar, itulah manusia yang terhalang daripada rahmat Allah azza wajalla. Betullah ada di akhir hadis. Di ada kata ni kita tulis hadis raghima anfu abdin dakhala alaihi ramadan falam yughfar lah. Celaka malu besar seorang hamba Allah masuk bulan Ramadan, dia hidup bulan Ramadan, orang lain hidup kejar Lailatul Qadar, dia hidup makan conik dengan tuduh botol. Nah. Sehinggalah berlalu Ramadan, dia tidak mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Kita katilah manusia celaka, manusia yang terhalang daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Macam mana kita nak tahu Lailatul Qadar bila berlaku? Ada beberapa hadis yang menerangkan tanda-tandanya.
tetapi kebanyakannya tidak nyata melainkan setelah berlalunya malam tu. Kalau kita tahu awal lagi senang malam atau padang malam, tak, tak tahu. Esok baru tahu. Malah tanda-tanda berikut. Di antaranya hadis Ibnu Mas'ud, wa amaratuha an tatlu'a asy-syamsu fi sabihih, if sabihati yaumiha bayda la syu'a'laha. Di antara tanda-tanda iaitu naiknya matahari pada pagi harinya besok bercuaca putih. Cerah langit. Tidak orang panggil tidak menyala dia. Putih gitu. Tidak bersinar. Diriwayat oleh Imam Ahmad dan Muslim. Jadi pagi esok orang tahu. Sebab tu anak kalau pagi-pagi boleh 10 hari selalu kita dapat gambar. Orang kata, "Ustaz, matahari tempat kami pagi ni gini gini." Dia nak suruh kita kata Laitul Qadar tu. Ha. Kalau Laitul Qadar malam esok tu pergi masjid. Engkau boleh dah semalam pergi apa lagi? Ai kata mana tak lagi, tak lagi tu. Tapi kalau kita tengok tanda-tanda tu, ayolah dah. Tapi dari sudut psikologi memang tak boleh bagi tahu Laitul Qadar tu bila. Kalau kita tahu sekalipun la yahki, jangan cerita korang. Tu hodok cerita korang tu dia tu nak tunjuk dia keramat ya tu. Nak suruh orang pakat cium tangan dia ya. Ulama-ulama soleh, salafus soleh, orang-orang yang dia tak akan cerita pada orang. Sebab kalau cerita tak ada. Laitul Qadar malah. Patu malam ni kawih bo hok hok 20 tu lapar lah muka bereh dah kan boleh dah. Ha, main bereh dah gitu tak lari. Ha, dari Ibnu Abbas marfu, "Al-lailatul qadri talqatun la haratun wala baridah." Malam itu qadar itu cerah, tidak panas dan tidak terlalu dingin. Matahari pagi esoknya tak berapa merah. Diriwayat oleh Ibnu Khuzaimah. Dari Ubadah, "La harra fiha wala bar wa innaha sakinatun sahiyatun." Tidak ada panas dalamnya dan tidak dingin, tenang, bersih dan bulannya bercahaya. Itu tanda-tanda yang kita boleh tengok. Dan alhamdulillah lah. Kalau kita baca sejarah orang soleh, memang dia orang nampak, jumpa. Anda rasa pengalaman tuan-tuan apa ada jumpa Laitul Qadar? Berasa ke tidak? Kita sedar malam tu tenang, khuduk. Orang panggil tak ada bunyi jeloceng lagi. Tu kita akan bangun lalu dah. Bangun tahajud semangat. Oh, kalau hak duk etikah di masjid dia pakai bangun selalu. Itu dia panggil tanda-tanda Laitul Qadar, tapi tak usah cerita kepada orang. Itu pengalaman masing-masing yang kita pun tak tahu ya lah kedok. Nah, itu masalah. Kata-kata orang. Kata-kata orang ni sedap dengan itu. Ada yang mengatakan ni kata-kata orang ini jangan percaya sangat. Kelihatan segala-galanya bersujud. Dia kata kita tengok pokok sujud malam tu. Kita bangun tidur tengah malam tengok pokok sujud. Ayolah tu Laitul Qadar. Pasal tu lah. Jumpa katun. Kita duduk share di Facebook. Nakal juga dia. Bini duduk tahajud. Bini duduk main tahajud. Tok laki dia duduk selok. Tirai klasik rumah. Dia kata, bini dia kata, "Abang tengok apa? Tengok pokok, sujud ke tak?" Bini dia kata, "Allah suruh awak sujud, bukan suruh pokok sujud." Dia mau apa? Kau duduk tengok pokok sujud dah. Sebab dia dengar orang kata, kalau Laitul Qadar, pokok sujud. Cari menyakit malam. Ada juga yang mengatakan kelihatan cahaya memancar di segenap tempat. Sehingga di tempat gelap. Kita tengok di langit, nampak cerah. Yalah tu. Cahaya nampak di kaki langit. Yang lain pula mengatakan kedengaran salam, ucapan malaikat, bunyi salam. Malaikat pun, malaikat mana mari duduk di rumah kita tu. Nah, kalau dia tengah malam mana punya assalamualaikum tu, ada malaikat mari. Laitul Qadar. Tak cukup ni. Tulis lagi. Ada lagi. Dia kata malam tu anjing tak menyalak. Nah, kalau kita duduk di bandar ni sedap. Nah, lalu ke depan kedai Cina, tak ada bunyi anjing duduk tidur. Laitul Qadar. Tak menyalak malam ni tu. Mana aku? Air telaga naik. Air telaga naik. Gitu kita telaga tengok nampak air naik. Dengar dekat cerita Laitul Qadar jatuh dari telaga. Kau tak dengar? Ke isu lambat sikit apa boleh kita Laitul Qadar ni dah. Dia pergi cari orang buta yang telah telaga. Jadi orang ni nak pergi ambil air. Akak timbo-timbo air berak telaga. Berak dia pengu timbo. Habis kapur mari. Ya Allah, ya Allah Laitul Qadar itu telah telaga. Kara-kara mari kena kau orang buta yang telah telaga. Segar kau itu. Terima kasih lah yang muju akak dia duduk sejuk kau. So lagi dia kata tanda-tandanya, tanda orang kata ni air laut tak masin. Jadi kita kata kalau nak tahu Laitul Qadar, kita kena buat geruk dengan orang duduk mayat tepi patan. Nah, sudah terabih ni biar je ketik air laut. Kalau masin lagi, tak Laitul Qadar malam tu. Semua ni tanda-tanda karut lah ke.
tidak ada dalam nas syar'i, tengok dalam kitab. Sedangkan para tahpan tahqiq mengatakan bahawa perkara-perkara seperti itu tidak boleh disebut jika tidak ada ketentuannya dari syarak. Tak boleh nak cerita. Firman Allah Taala, wala taqfu ma laysa laka bi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu ikut apa yang kamu tidak mengetahui. Jangan itu kata benda tak tahu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Surah Al-Isra ayat 36. Dan disunatkan mendoakan pada malam Lailatul Qadar. Kerana hadis Aisyah, Aisyah tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya jumpa Lailatul Qadar, apa saya nak baca? Maka Nabi kata, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu'ani. Kata belakang, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu'ani. Jadi kita baca itu. Jadi mana tahu Lailatul Qadar? Ginilah, 10 akhir Ramadan enggak pakai hok ni sok mau baca. Bila kita jumpa pakai jadi. Nah, insyaallah. Jadi ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Suka memaafkan hamba-Mu, maka maafkan aku. Hadis riwayat Tirmizi dengan sanad yang sahih. Ada juga tambahan lagi. Innaka afuwun karimun. Tambahan karim itu tak ada dalam riwayat yang jelas. Tapi kalau nak sekadar nak doa tidak jadi masalah. Tapi elok kita kekal lafaz ni. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita nak tambah lagi untuk doa boleh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wa an walidayya wa zaujati wa auladi, boleh. Ya Allah, Allahu suka mengampun, ampunkanlah kepada kesalahan aku, dua ibu bapa aku, isteri dan anak-anak, isteri pulaknya suami dengan anak-anak, sebutlah aku. Jadi kita kata alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita dalam bab puasa, bab iktikaf, bab Lailatul Qadar. Jadi jangan lupa tuan-tuan, ambil risalah kita ni baca. Sipailah, nanti bulan puasa waktu keluar balik. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam kehidupan kita ini, insyaAllah. Jadi para jemaah sekalian, insyaAllah lepas ini kita akan masuk bab haji dengan umrah. Jadi kita boleh cerita kepada orang kerusuh haji dengan umrah di masjid kita ni melalui kitab kita ni, insyaAllah. Main haji umrah ni semangatlah lagi kita ni. Nah, bila-bila kita nak pergi haji, kita boleh merujuk haji. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.